Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena kondisi saat ini masih pandemi, mudah-mudahan juga mengurangi semangat kita acara-acara seminar online informasi teknologi series tema paradigma artificial intelligence dalam konsep keberlanjutan industri manufaktur. Izinkan saya menemani acara seminar online dan saya juga akan memperkenalkan pemateri saya pada hari ini. Bapak Suhadi adalah seorang dosen, beliau adalah seorang dosen dan juga praktisi IT STEMIK Bani Saleh. Beliau lahir di Kediri tanggal 5 Mei 1970, sejak beliau menjadi dosen di Program Studi Teknik Universitas Jaya Baya, Jakarta tahun 2011, fungsional Direktorat Komputer Layanan Jenderal Perikanan, Pangkalan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun 2016 sampai sekarang aktif sebagai dosen, NG dosen, NIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STEMIK Bani Saleh, Bekasi. Program Studi Teknik Informatika. Tahun 2016-2017, dosen Institut Bisnis Multimedia IBM, Asmi Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Tahun 2017, dosen Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknik Bima. Mungkin kita langsung aja masuk ke materi pada hari ini supaya tidak terlalu membuang waktu. Tolong disimak ya teman-teman. Yang terhormat Bapak Suhadi STMKom, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi sampai membelajarnya dalam apa? Dalam CPA 1, intinya adalah proses.
pasalannya ada terdeteksi. Pasalannya ada rumah tata urus. Proses pembuatan.